Halo, selamat malam pemirsa. Bincang Buana kembali hadir bersama Anda untuk memperbincangkan kejadian-kejadian hangat di sekitar kita. Bersama saya Hafiza dan rekan saya Farhana Razi, dan Bincang Buana kali ini telah kedatangan tamu spesial yang baru saja menorehkan prestasi di kancah internasional. Oke, Han. Iya. Yeah. Ngomongin soal perlombaan nih, pernah nggak sih di sepanjang hidup kamu memenangkan suatu kompetisi di kancah internasional? Kalau di kancah internasional sih belum pernah, tapi kalau misalnya di sekolah atau tingkat daerah itu pernah. Aduh, kebetulan banget nih, kali ini kita bakalan kedatangan tamu yang baru pulang dari negara kincir angin, tahu nggak? Siapa tuh? Siapa tuh? Ada videonya? Ada. Coba lihat videonya. Oke. Langsung saja kita panggilkan, ini dia, Ajeng Rahayu. Halo, selamat malam Ajeng. Apa kabarnya nih Mbak Ajeng? Baik. Nah, Mbak Ajeng, coba kita pengen tahu nih pengalaman Mbak Ajeng kemarin pas di Belanda. Ceritain sedikit dong. Pengalaman kemarin pas di Belanda, yang pertama kita pertama seneng ya, kita baru pertama kali ke situ, negara Eropa lagi jauh-jauh dari Indonesia ke sana. Terus mungkin dari cuacanya di sana dingin, kan beda sekali sama Indonesia. Di sana hampir berapa derajat, 1 derajat, 3 derajat ya. di sini panas, kita sendiri di Indonesia gitu. Mungkin senengnya di situ rasain salju di sana. Ada pas kita ke Paris, salju turun tuh di situ, senang. Kalau dari pertandingannya, kita senangnya bisa bertanding sama orang luar negeri. Kan kalau kita di sini tandingnya sama orang Indonesia, cuma beda daerah. Kalau di sana ketemu orang banyak dari Malaysia, Singapura, Prancis, terus dari Belandanya sendiri, senang sih. Jadi tadi kan ngomong ke Paris juga ya? Iya. Selain ke Belanda, ke negara lain juga? Oh, kita di Belanda ke Paris, udah. Cuma Belanda sama Paris aja? Iya. Jadi kalau di Paris, kegiatan lomba juga atau? Enggak, kita jalan-jalan. Oh, jalan-jalan. Bonusnya lah. Oke, Mbak Ajeng, dengar-dengar nih Mbak memenangkan penghargaan ya di sana. Terus bagaimana sih perasaan Mbak setelah tahu memenangkan dari sekian banyak orang? Seneng, orang yang namanya menang kan dalam pertandingan, seneng, bangga lah. Kita bisa bawa nama Mercu Buana juga, bawa nama kampus, seneng aja. Oke, gimana persiapan? Kalau persiapan dari latihan, kita satu minggu latihan 4 kali di kampus. Mungkin yang lainnya inisiatif sendiri, misalkan entah jogging, entah cold training, entah latihan sendiri di mana gitu ada. Kalau buat Mbak Ajeng sendiri, selain di kampus, latihannya di mana aja? Kalau kita latihan nyari tempat, ya biasa kalau jogging misalkan di perumahan, jogging pagi, entah sore, entah siang. Yang lainnya di kampus. Jadi memanfaatkan waktu kosong untuk latihan. Iya. Nah, selain persiapan nih, tentunya pasti ada juga kan kendala-kendala yang Mbak alami, baik itu dari persiapan sebelum berangkat maupun pada saat pertandingan kemarin. Itu kendalanya apa aja? Mungkin kita dari cuaca kita udah mempersiapkan kendalanya ya. Cuaca di sana dingin, jadi dari sini kita udah siap-siap bawa jaket tebel. Terus baju, kayaknya baju nggak terlalu banyak soalnya di sana dingin, jadi ganti baju inilah. Jarang, ada beda sama di sini. Udah sih, baju tebel apa. Ya, kendalanya cuaca. Oke Mbak, selama bertanding, lawan-lawan dari negara apa aja tuh Mbak yang ikut dalam kompetisi tersebut? Nah, kemarin ada dari Malaysia, Singapura, dari Perancis.
Prancis apa ya, dari Belandanya ada kira-kira berapa negara? 5 ada 5 negara. Oh, dari 5 negara. Dan menurut Bajet lawan terkuat itu dari negara mana? Singapura. Dari Singapura. Iya. Nah, mereka menang dalam bidang apa? Kelebihan mereka. Kelebihan kalau mereka soalnya bawa nama platnasnya Singapura kan. Atlet nasional, sedangkan kita dari bawa nama kampus. Jadi atletnya universitas gitu. Oke. Baik pemirsa, untuk selengkapnya kita akan break sebentar, kembali bersama Bincang Buana. Pemirsa, kembali lagi di Bincang Buana, masih bersama kami dan juga Mbak Ajeng Rahayu nih. Mbak Ajeng, ngomong-ngomong soal prestasi nih, sebelum Mbak Ajeng pergi ke kancah internasional, sebelumnya ada prestasi apa aja? Kalau misalkan prestasi, misalnya dari SMA ya, saya ceritain dari SMA, udah di nasional pernah, ke UNJ, ke bagian lagi? IPB kan itu tingkat nasional, terus yang ke Bandung, terus di Cirebonnya. Di Cirebon banyak prestasinya, udah berapa? 3 lebih lah ya. 3 lebih. Berarti silat sendiri udah dari SMA? Iya, saya udah dari SMA ikut silat. Tapi lumayan lama juga ya. Kalau selain ke Belanda pernah kemana lagi kalau internasional? Kemarin ke Malaysia, tapi itu kayak gini aja, bukan event sih, kita diundang, Mercu Buana diundang ke Malaysia cuma buat tali silaturahim gitu. Oh, dia bukan kayak perlombaan gitu. Tapi ada lombanya satu, tari solo, seni tari solo. Iya. Terus kemarin pas di Belanda nih, ada hal unik gak sih yang terjadi selama pertandingan atau selama persiapan? Hal unik? Saya mungkin ini baru ngerasain naik ini kali ya, naik apa namanya, spinner apa tren gitu, kereta cepat gitu. Oh, ya. Mungkin dari situ itu kan kalau di sini belum ada. Iya. Iya. Dan dengar-dengar nih katanya ada peserta dari Indonesia, perwakilan dari Indonesia yang jatuh pingsan pada saat perlombaan. Bisa diceritakan kronologisnya seperti apa? Mungkin ini pas apa kebanting salah jatuh. Harusnya ya ini dulu kali, badan dulu, itu kepala dulu yang jatuh. Jadi mungkin gitu. Jadi pingsan. Tapi itu berpengaruh kepada hasil dari pertandingan atau tidak? Iya berpengaruh kan, dari situ udah nggak bisa ngelanjutin pertandingannya, soalnya pingsan kan. Ya mau gimana lagi. Terus pas perlombaan kemarin, Indonesia bawa pulang berapa medali? Kita ngirim 5 apa 6 gitu. 5. 5. Bawa 5. 5 medali emas. Iya. Kita dapat juara 2 semua. Oh, juara 2. Juara 2. Perak. Juara satunya dari mana, Mbak? Singapura. Oh, Singapura semua. Singapura. Dalam semua. Udah Singapura semua. Singapura berapa? 3 apa berapa yang dapat juara 1. Jadi Singapura mendominasi ya. Oh, gitu. Dan berapa perwakilan dari Indonesia yang dikirim ke sana? Semuanya. Ada, kalau kita ngirim 5 sama pelatih sama pendamping. Oh, jadi 5 itu udah termasuk pelatih sama pendamping. Nah, berbicara mengenai prestasi yang telah diraih oleh Mbak Ajeng, tentunya ada sosok yang membentuk Mbak Ajeng dan mendukung Mbak Ajeng untuk bisa menjadi seperti ini. Iya. Kita langsung saja panggilkan Amza Samudro dan Pak Budi Suno. Apa kabar ini, Mas? Baik. Enaknya manggilnya apa nih? Mas
Mas aja, Mas. Mas aja. Mas Pangpudi. Heeh. Sama Mas Amzar. Iya. Oke, Mas Amzar. Bagaimana sih persiapan awal melatih anak-anaknya sebelum dikirim ke sana? Kalau untuk persiapan latihan, kita enggak jauh dari persiapan dari atlet masing-masing sendiri. Kalau kita pertama dari balik lagi ke atletnya untuk kemauan untuk bertanding di sana. Kalau kita latihan sih kita rutin 5 cubana seminggu 4 kali. Dan siapin mental di mana dia itu bertanding ini bukan hanya di negara sendiri. Karena kita bertanding di sana mungkin di negara luar yang belum pernah kita tandingkan, walaupun ini kita masuk tahun kedua. Tahun 2016 kita juga pernah mengikuti di Belanda dan tahun ini yang kedua kalinya. Gitu. Bagaimana yang kita bawa ini atletnya berbeda lagi. Gitu. Jadi kita mempersiapkan pertama mental dan kondisi kita di sana kan berbeda. Oke, Mas, kan masing-masing orang punya kondisinya masing-masing ya. Terus kadang-kadang ada down, terus kadang ada up moodnya. Terus bagaimana sih Mas mengatasi itu dari anak-anaknya ini? Ya, betul. Itu sangat penting. Gimana kondisi atlet itu saat down kita terus memotivasi supaya gimana cara kita harus juara ke sana. Masa sih kita jauh-jauh ke sana cuma datang pulang tanpa medali. Itu yang saya niatkan. Dari awal kita dari Indonesia ke sana buat apa? Ya buat bertanding dan juara. Itu untuk mentalnya sendiri kita masing-masing selalu mensupport dari mental atletnya untuk bertanding. Saya sendiri sampai pertandingan di awal sampai selesai, saya dan Mas Pempi terus di belakang dia memantau dan mendidiknya untuk bertanding. Terus ini kan udah tahun kedua Mercubuana mengirim delegasi ke Belanda. Iya. Nah, dari tahun sebelumnya ada peningkatan prestasinya mungkin? Iya, kita terus dalam setahun itu kita harus bertanding di kancah nasional dan internasional. Salah satunya kita nggak di Belanda hanya, mungkin di Asianya salah satunya di Malaysia. Kemarin kita berangkat di bulan Juni dan tahun lalu juga di bulan April untuk mengetes, menseleksi atlet kita cocok nggak untuk main di Eropa. Jadi kita berangkatkan ke Asia dulu terutama. Karena kebetulan silat itu dari Asia, salah satunya Indonesia. Bagaimana sih kita di Asia aja bisa bersaing, masa di Eropa tidak? Gitu. Buat Mas Brandy nih, kendala sebagai pelatih, kendala apa saja yang dihadapi? Kalau kendala ya macam-macam ya, tapi biasanya kita langsung, saya sama Mas Andir nih cari solusinya. Intinya kita harus tetap strict supaya mereka tuh nggak patah semangat gitu, tetap langsung latihan, terus masih mau memberikan prestasi yang baik, berkarya, terus membangkitkan istilahnya melawan malasnya lah. Karena saya selalu bilang sama mereka bahwa musuh yang paling besar adalah diri kita sendiri. Gitu loh, jadi harus kita bisa lawan diri kita sendiri gitu. Kalau kita nggak bisa lawan diri kita sendiri ya nggak akan berhasil jadinya. Itu aja sih paling sampai ini. Mbak Ajeng, menurut Mbak Ajeng gimana sih sosok kedua pelatih ini di mata Mbak Ajeng? Ya kita terima kasih awal. Pertama saya ucapkan terima kasih buat Mas Bebi sama Mas Amzar. Siapa yang nggak mau gitu pergi ke sana tanpa mereka berdua kan? Jasa mereka ya. Itu berarti banget buat Mbak Ajeng. Oke, Mas Kampi sendiri, Mas Kampi, feedback dari Universitas Mercubuana sendiri untuk kegiatan ini itu apa ya, Mas? Feedbacknya, ya maksudnya apa nih, feedback dari kita pencak silatnya atau universitas? Iya, dari pencak silatnya. Kalau feedbacknya ya kita bisa membantu universitas untuk makin lebih go internasional. Gitu, apalagi tadi kita baru ketemu sama, oh iya, terima kasih juga sama Pak Rektor, terima kasih juga sama apa, Dirmawa ya, Pak Endi. Jadi tadi saya ketemu Pak Rektor sendiri, akhirnya bicara bagaimana caranya universitas ini bisa menjadi duta pencak silat. Gitu loh, dari kerjasama antara universitas internasional itu nanti dibahas selanjutnya lah. Gitu, intinya ya feedbacknya anak saya bisa ada anak jalan-jalan lah, senang ya kan, menang. Mas ada uang lebih nggak gini Mas? Oke, kita ke Paris kalian ketemu sama teman-teman silat di sana. Terus kebetulan juga ada perwakilan dari UNESCO, anak Merpati Putih juga, tapi dia lagi sekolah ngambil S3 ya. Nah dia salah satunya juga dari jadi anggota di UNESCO sana. Jadi saya temuin mereka lah biar pada senang ketemu-temu. Itu aja sih. Terus target kedepannya? Dari kedepannya yang diinginkan Pak Rektor itu, bagaimana caranya silat ini bisa jadi dutanya universitas. Gitu loh, untuk mengangkat nama universitas ke internasional.
itu aja sih paling. Kalau tanding udah biasa lah, mereka bisa-bisa tanding gitu. Cuman bagaimana jadi ditanya ini kan harus dipoles lagi, bukan hanya berantem tapi dari sisi seni silatnya. Nah, ini harus dikupas gitu loh. Itu bentuk latihannya kan lain lagi. Jadi gitu. Merpati Putri selain tanding juga ada seninya di dalam. Ada kebetulan mungkin eranya Mas Anggit waktu zaman Asia 1 dia ikut ngisi semacam kayak tari ya, semacam kayak ketoprak tapi gerakannya silat gitu. Dia dulu sempat pernah ikut, saya ikutkan sekali. Itu juga reportnya ada di kampus. Maka jadi UKM pencak silat ini sebenarnya ada sejarahnya kenapa kita bisa sampai keluar, karena di nasional itu kita selalu isi itu kegiatan itu. Cuman waktu itu Mas Andi bilang kan, udah tandingnya dulu Mas, ya kan, yang ini nanti tinggal kita cari lagi. Gitu. Ini PR kita sih berdua, gitu aja. Dan selanjutnya di internasional ada nggak? Kemarin sih ngomongnya waktu saya sama Mas Andi sih inginnya Korea. Terus kemarin ada Belgia sendiri udah ngirim email ke saya, terus India. Ya kan, sama Belanda sendiri. Nah, ini Belanda sendiri ini dari hasil kemarin kita pertemuan sama kawan-kawan dari UNESCO, terus kawan-kawan dari silat Belanda yang lainnya gitu kan. Kita akan buat kejuaraan internasional, tapi khusus universitas dan khusus untuk junior high school gitu. Jadi bukan kayak dia tadi pengalaman berantemnya sama atlet pelatnas Singapura, ya kan, atlet pelatnas Malaysia, ini enggak. Jadi universitas yang ada di Eropa maupun universitas yang ada di Asia itu harus saya tarik benang merahnya untuk menunjukkan satu kejuaraan. PR-PR besar juga sih, itu harus meyakinkan pihak IPSI, terus meyakinkan pihak persilat yang untuk ngurus di internasional. Itu banyaklah PR-nya nanti kita kerjakan, itu aja. Nah, itu kan berarti silat itu udah diterima oleh masyarakat internasional ya? Alhamdulillah udah. Kemarin pas pertandingan gimana sih animo masyarakat Belanda sendiri untuk silat, pertandingan silat kemarin? Wah, mereka senang. Senang karena ternyata kan kita bukan hanya berantem aja. Kemarin tuh Mas Ambe tuh sama ada namanya Mas Rijal tim lah. Itu dia mengadakan suatu gerakan kayak kita nonton film gitu loh. Oh, ada kena pukulnya ini. Itu mereka menarik karena masing-masing perguruan silatnya tuh beda-beda isinya. Dan kebetulan sana kemana ada kungfu juga, ada karate juga, ada taekwondo juga. Mereka pada berlomba-lomba untuk menarik penonton. Ya, tapi kalau udah silat udah pasti lain lagi mereka. Itu aja sih. Baik pemirsa, Bincang Buana akan hadir sesaat lagi. Kasih saran ya nih untuk masing-masing dari pelatih, dari pendamping, dari katanya sendiri buat mahasiswa agar berprestasi nih di bidang silat. Oke, mungkin sedikit saran buat saya selaku pendamping sekaligus dosen Universitas Mercubuana, saya berharap mahasiswa sekarang ini banyaklah beraktivitas yang berkreasi yang menimbulkan prestasi di universitas. Tidak hanya dia kuliah tapi pulang, ataupun dia kuliah tapi keluar pun kegiatan yang tidak positif. Itu yang kita khawatir untuk orang tua ataupun lingkungan kalian. Kalau saya berpikir itu apa sih, banyak waktu luang yang luas itu bisa kita gunakan yang membawa kita berprestasi baik di nasional ataupun internasional. Itu lebih membanggakan Universitas Mercubuana. Itu saran saya. Mungkin dari gak hanya pencak silat, mungkin di olahraga lain, mungkin di akademik pun bisa. Dari Mas Pempi sendiri, sarannya dari Mas Pempi sendiri, sarannya buat mahasiswa untuk prestasinya. Ya, kalau saya sih mungkin bersama dengan Mas Amjad ya, intinya cuman selalu saya pengen tuh sebagai mahasiswa itu harus bisa mengalahkan malesnya lah. Gitu, karena itu saya biasa bilang sama adik-adik bahwa yang musuh paling berat adalah diri kita sendiri. Udah itu aja. Jadi
bagaimana caranya untuk melawan itu ya kita sendiri yang harus cari solusinya gitu. Kalau kita sudah bisa mengungkapi itu ya insya Allah karya prestasi pasti jadi. Itu aja sih. Buat Mbak Adi. Kalau dari saya sebagai mahasiswa atau mahasiswa ya, kalau melihat mahasiswa gitu, luangin waktu lah buat caranya berprestasi gimana, bisa banggain orang tua, gimana sih sebenarnya sekarang, apalagi buat kampus, ya itu manfaatin waktu gitu, baik mungkin. Harapannya seperti apa buat kedepannya? Buat Mbak Adi sendiri dan buat perguruan silat? Kalau buat saya sendiri, ya, harapannya ya semoga latihannya makin rajin, sukses buat berpati putih, makin berprestasi lagi, ikut kejuaraan tahdimannya, tahdimannya, sukses. Jadi kalau menurut saya nih, prestasi internasional itu udah buat kebanggaan tersendiri lah bagi buat diri sendiri, buat orang tua mengharumkan nama bangsa, bawa nama universitas. Kalau Fida sendiri udah pernah belum mengharumkan nama bangsa, nama universitas? Belum, makanya kita belajar dari sama mbak-mbaknya ini bagaimana sih cara supaya kita bisa go internasional. Pastinya jangan males ya, intinya itu jangan males. Karena kebanyakan sekarang kan anak-anak zaman sekarang itu fokus ke handphone, nggak main games online tanpa berpikir kuliahnya mau gimana. Iya, malah banyak menunda-nunda segala kegiatan ya. Oke. Pemirsa, Bincang Buana kali ini semoga ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua bahwa mahasiswa jangan hanya sekedar kuliah pulang ya, betul. Buatlah. Harus juga ikut ekstrakurikuler di non akademik gitu ya. Karena prestasi juga bukan dari akademik saja, bisa dari non akademik dan banyak cara. Kalau misalnya kita mau, kalau kita emang niat, banyak cara itu untuk mendapatkan segala prestasi baik nasional maupun internasional. Betul banget. Sebagai pemirsa, jumpa kita pada malam ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Saya Farhan Arazi dan rekan saya. Pamit undur diri. Sampai jumpa di Bincang Buana pekan depan.